Ada seorang ulama besar kelahiran kota Makkah Al-Mukarramah bernama Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashar. Beliau lahir pada tahun 1317 Hijriah, wafat pada tahun 1399 Hijriah. Seorang ulama multidisipliner, ahli di berbagai cabang ilmu agama Islam. Beliau seorang faqih, ahli fiqih, bahkan menjadi mufti di zaman beliau, mufti mazhab Syafi'i, dan juga pakar dalam mazhab Maliki dan mazhab-mazhab fiqih lainnya. Beliau juga seorang muarikh, ahli sejarah. Beliau juga seorang al-muhaddith, ahli di dalam bidang ilmu hadis, dan masih banyak cabang-cabang ilmu lainnya yang beliau pakar dalam bidang tersebut. Nah, Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad ini punya kitab yang isinya adalah kegiatan kaum solehin mengisi waktunya di bulan suci Ramadan. Judulnya Is'af Ahlil Iman Bi Wadha'ifi Syahri Ramadan. Jadi kitab tersebut beliau menyusun untuk menjelaskan bagaimana sih keadaan kaum solehin ketika mereka mengisi waktu mereka di bulan suci Ramadan. Bahkan di antara mereka disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Ma Ja'a fi Sya'ban. Kaum solehin ketika belum tiba Ramadan, di bulan Sya'ban itu mereka sudah mengulang, sudah mengkhatamkan Al-Quran sebelum tiba Ramadan. Karena di antara mereka itu ada yang menghafal Al-Quran, mereka mengulang lagi hafalan Al-Quran untuk mereka gunakan menjadi bacaan di sholat tarawih mereka. Karena biasanya mereka sholat tarawih itu khatam Al-Quran. Sehingga di bulan Sya'ban mereka sudah mentakrir, sudah mengulang-ulang hafalan Al-Quran di bulan Sya'ban sebelum tiba masuk di bulan suci Ramadan. Di dalam kitab tersebut, Sayyid Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad beliau menyebutkan bahwa kewajiban puasa yang Allah wajibkan kepada kita itu diperintahkan pada tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Jadi perintah puasa itu diwajibkan di bulan Sya'ban, yang dimana ayat tersebut Allah turunkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat tersebut diturunkan di bulan Sya'ban, diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Sehingga dicoba dihitung oleh para ulama bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu puasa di bulan suci Ramadan sebanyak 9 kali semasa hidup beliau. Jadi Nabi mengalami atau berpuasa di bulan suci Ramadan itu sebanyak 9 kali. Setelah itu beliau meninggal dunia. Nah, Ramadan sendiri berarti memiliki beberapa makna, di antaranya adalah membakar dosa dari kata romdha. Sebagian ulama mengartikan Ramadan itu artinya adalah musim yang sangat panas, sehingga cuaca seperti membakar kulit. Saking panasnya cuaca tersebut dinamakan dengan Ramadan. Kemudian disebutkan ayat tersebut diawali dengan kalimat, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, itu biasanya turun di kota Madinah karena perintah ibadah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Dan biasanya ketika ada ayat
yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya itu ada perintah atau larangan. Perintah untuk melakukan satu kewajiban atau perintah memerintahkan kita melakukan kebaikan, atau juga larangan melakukan satu perbuatan yang buruk. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan, "Idza sami'ta Allah Ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muruka bih aw syarrun yanhaaka anhu." Apabila kalian mendengar firman Allah diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka fokuskanlah pendengaran kalian. Karena pasti setelah itu ada perintah yang dimana berisikan kebaikan yang Allah perintahkan kepada kalian atau keburukan yang Allah larang kepada kalian. Makanya kalau kita teliti, setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan banyak mengingatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan perintah kepada kalian puasa di bulan suci Ramadan. Demikian juga setelah ya ayyuhalladzina amanu ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ithmun. Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka. Berarti ada larangan. Nah, itu ciri-ciri ayat madaniyah, ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Karena definisi madaniyah makkiyah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau khitabnya kepada ahli Makkah maka namanya makkiyah, kalau khitabnya kepada ahli Madinah namanya madaniyah. Pendapat kedua mengatakan setelah Nabi hijrah, ya, itu namanya madaniyah. Ada wahyu yang turun namanya madaniyah. Sebelum Nabi hijrah namanya makkiyah. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, kalau Nabi sudah mukim di Madinah namanya madaniyah. Kalau Nabi masih mukim di Makkah namanya makkiyah. Dan itu ditulis di dalam Al-Qur'an. Dan itu tulisan itu adalah karya sahabat, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makkiyah madaniyah itu bukan tauqifiyah. Bukan dari wahyu, dari Nabi. Beda dengan urutan surat. Urutan surat itu langsung dari Allah kepada Nabi dan malaikat Jibril. Nama-nama surat juga itu dari Allah. Tapi kalau makkiyah madaniyah, hasil ijtihadnya para sahabat. Itu dijelaskan di dalam kitab Fununul Afnan tentang ilmu ulumil Quran, dan juga penjelasan dari Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan, dan juga Imam Ghazali dalam kitab Jawahirul Quran wa Duraruhu. Nah, kitab tersebut karya Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mash'ab. Ini perlu kita ketahui bahwa beliau ini adalah ulama yang sangat berjasa mencetak para ulama Nusantara. Ulama-ulama Nusantara yang terkenal itu sekolah di sekolah beliau. Jadi beliau ini, Syekh Hasan Al-Mash'ab, sekolah di Makkah. Sampai sekarang sekolahnya masih ada. Namanya Madrasah Saulatiyah. Madrasah Saulatiyah ini didirikan sekitar tahun 1292 Hijriah atau 29 Hijriah. Saya lupa tepatnya. Ya, 1292 atau 29 Hijriah. Didirikan oleh seorang ulama India. Ada ulama India bernama Syekh Rahmatullah bin Khalil Al-Hindi. Ini Syekh Rahmatullah bin Khalil Al-Hindi, beliau mengarang kitab Izharul Haq. Kitab tersebut yang menginspirasi Ahmad Dedat menjadi seorang ahli debat lintas agama. Jadi kitab Izharul Haq ini banyak mengislamkan orang-orang India. Karena di situ ada isi tentang perbandingan agama, maqaranah, ya, muqarnatul adyan, perbandingan agama. Situ perdebatan tentang kebenaran agama Islam.
karena beliau selalu menang di dalam perdebatan tersebut. Maka di zaman itu India ini dijajah oleh Inggris. Akhirnya orang-orang Inggris ini merasa terganggu dengan adanya Syekh Rahmatullah. Mau dibunuh beliau. Beliau hijrahlah ke kota Makkah Al-Mukarramah di zaman Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Haramain, Mufti kota Makkah dan Madinah di zamannya. Sampailah beliau di Makkah, ternyata ada komunitas India, orang-orang India. Di antaranya ada seorang wanita kaya raya, namanya Saulatun Nisa. Saulatun Nisa ini mewakafkan tanah dan mendirikan sekolah. Dan dia secara mandiri yang membiayai sekolah tersebut, namanya Al-Madrasatu Saulatiyah, menggunakan namanya. Namanya Saulah, dinamakan Al-Madrasatu Saulatiyah. Kemudian Syekh Rahmatullah mengajar juga, diberikan izin mengajar di Masjidil Haram di zaman tersebut atas perintah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian beliau juga menjadi guru dan kepala sekolah di Madrasah Saulatiyah. Di Madrasah Saulatiyah inilah Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad beliau belajar di sekolah tersebut. Dan yang luar biasa, banyak ulama-ulama besar di tanah air ini sekolah pernah menimba ilmu di sekolah tersebut. Di antaranya pendiri Nahdlatul Ulama, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, itu juga sekolah di tempat tersebut. Dan juga ada pendiri Muhammadiyah, yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan. Dan juga pendiri Nahdlatul Watan di Lombok, yang namanya Syekh Zainuddin Muhammad, itu pendiri Nahdlatul Watan, juga sekolah di Madrasah Saulatiyah. Dan Syekh Yasin Al-Fadani juga sekolah di Madrasah Saulatiyah. Jadi banyak ulama-ulama besar kaliber dunia asli Nusantara yang bersekolah di Madrasah Saulatiyah. Nah, Syekh Hasan bin Muhammad Mashad, beliau belajar di sekolah tersebut. Sebelumnya beliau belajar kepada ayahnya yang juga seorang ulama. Keluarga Al-Mashad ini keluarga para ulama, orang-orang solehin. Jadi waktunya di rumah dan di sekolah itu sama. Di rumah itu seperti sekolah, di sekolah ya sekolah. Sehingga di dalam rumah sudah jadi ulama, sudah jadi alim. Banyak kitab-kitab dihatamkan di hadapan ayahnya yang bernama Syekh Muhammad Al-Mashad. Setelah itu beliau belajar di Madrasah Saulatiyah sampai beliau menghafal banyak kitab-kitab matan. Jadi dalam kitab itu ada kitab ringkasan. Di setiap mata pelajaran itu ada kitab ringkasan. Kita belajar bahasa Arab, itu ada ringkasan kitab namanya Jurumiyah. Belajar ilmu Mustalahul Hadis, ada kitab ringkasan namanya Nazom Baikuniyah. Belajar itu fiqih, ada Zubat, dan seterusnya. Nah, ini kelebihannya Syekh Hasan Mashad. Beliau itu setiap mata pelajaran harus beliau hafal kitab matannya, kitab ringkasannya. Ya, khairul kalam ma qalla wa dal. Ya, sebaik-baiknya pernyataan dan ucapan itu dia sedikit tapi padat. Nah, itu ilustrasi dari kitab matan. Jadi semua kitab-kitab ringkasan dihafal. Ada pepatah mengatakan man hafizal mutun nalal funun. Yang hafal kitab-kitab matan, dia akan menguasai cabang-cabang ilmu. Karena kalau semua sudah di kepala ringkasan-ringkasan tersebut, mudah untuk kita jelaskan ilmu tersebut. Nah, itu dipraktekkan oleh Syekh Hasan Mashad. Semuanya dihafal kitab-kitab matan. Kemudian kitab-kitab matan ketika sudah dihafal, apabila ada guru yang tidak sempat hadir karena sakit dan lain sebagainya, di usia yang sangat muda, beliau menggantikan posisi gurunya untuk mengajar di Madrasah Saulatiyah. Akhirnya dijadikan beliau murid yang sangat dihormati dan dicintai oleh para guru. Nah, sifat para ulama, mereka adalah penuntut ilmu sejati, gak pernah puas.
Tapi makin belajar, ciri orang yang berilmu itu makin belajar makin merasa bodoh. Itu ciri orang yang berilmu, orang yang berakal. Bukan merasa puas dengan ilmunya. La yazalu rajulu alima ma ta'allama fa idza tarakal ilma wa dhanna annahu kad istaghna waqtafa bima indahu kana ajhal ma yakun. Berkata senantiasa orang itu dikatakan berilmu apabila dia terus belajar. Namun jika merasa cukup dengan ilmu yang ia miliki, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Itu pepatah dikatakan oleh tabi'in Sa'id bin Zubair, murid daripada sahabat Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Syekh Hasan memiliki sifat tersebut. Selain beliau sangat bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama sampai beliau meninggal dunia. Dari masa kecilnya sampai meninggal dunia, sibuk hanya tiga: ibadah, mengajar, menuntut ilmu. Itu saja. Beliau mengajar di Masjidil Haram, mengajar di Madrasah Saulatiyah. Kemudian beliau juga bukan hanya mengajar, tapi ibadahnya luar biasa. Ini yang Allah sifati rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Mereka adalah orang-orang besar di sisi Allah yang menepati janji mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habiskan dengan ibadah, bahkan aktif juga menulis, produktif di dalam menulis karya-karya ilmiah yang bermanfaat, di antaranya kitab tentang kegiatan kaum solihin mengisi waktu mereka di bulan suci Ramadan. Selesai dari Madrasah Saulatiyah, tidak puas, berangkat pergi ke Sudan. Sudan ini masuk di Afrika. 5 bulan tinggal di sana belajar. Selesai belajar sama ulama-ulama yang ada di Sudan, berangkat lagi ke Mesir. Bertemu dengan ulama-ulama kaliber dunia yang ada di sana di zaman tersebut. Di antaranya Syekh Kautsari. Ini Syekh Kautsari dijuluki sebagai Al-Imam Asy'ari fi zamanih, Imam Asy'ari di zamannya. Belajar juga kepada Syekh Bajuri, pengarang kitab Fiqih Bajuri, Syekhul Azhar. Sampai di sana beliau berangkat lagi. Pergi ke mana? Ke Lebanon. Belajar kepada mufti Lebanon, yaitu Syekh Muhammad. Kemudian berangkat ke Suriah, ke Syam. Ke Suriah bertemu dengan Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, pengarang kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama. Dan juga bertemu dengan Syekh Soleh. Keliling beliau habis menuntut ilmu. Bertemu juga dengan ulama besar yang beliau baca kitabnya langsung dari pengarangnya. Seorang ulama ahli hadis dunia namanya Syekh Al-Hafiz Abdul Hayy Al-Kattani. Dibaca kitabnya langsung, Fihros Faharis. Kitab tersebut mengumpulkan berbagai macam rangkuman kitab, sekitar 120 kitab dirangkum dalam kitab tersebut. Dan guru beliau ratusan. Sampai akhirnya beliau kembali ke Makkah Al-Mukarramah mengajar. Di antara murid-murid beliau yang terkenal yaitu Sayyid Muhammad Al-Maliki, Syekh Yasin, ya Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian di Lombok itu namanya Syekh Abdul Majid, Sirajuddin Abdul Majid, kakek dari siapa? Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang punya kakek. Itu ulama besar Syekh Zainuddin, pendiri Nahdlatul Wathon di Lombok. Banyak ulama-ulama lahir di kota tersebut berasal dari pesantren beliau, Nahdlatul Wathon. Kemudian murid beliau juga ada namanya Sayyid Muhsin Al-Musawa. Nah, Sayyid Muhsin Al-Musawa nanti mendirikan sekolah namanya Darul Ulum di Makkah. Darul Ulum ini adalah sekolah yang mayoritas santrinya itu adalah orang-orang Indonesia dan Malaysia. Jadi ceritanya terjadi rasisme di sekolah tersebut, Madrasah Saulatiyah. Orang-orang Nusantara ini, orang-orang Melayu tersinggung. Tidak tahu masalahnya apa, karena Madrasah Saulatiyah ini mayoritas orang India. Maka mereka keluar dari sekolah tersebut, dibuat sekolah baru namanya Darul Ulum. Di situ tempat sekolahnya Kiai Haji Maimun Zubair.
Kepala sekolahnya namanya Said Muhsin Al-Musawah. Nah, dua sekolah ini adalah sekolah madrasah Ahli Sunnati wal Jamaah. Karena Syekh Hasan Masyad ini termasuk ulama besar Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau juga seorang qadi, seorang hakim di zaman tersebut. Bahkan disebutkan Syekh Zainuddin, kakek daripada Tuan Guru Bajang, waktu datang ke Makkah mau belajar ilmu agama, itu keliling di semua guru. Dulu di Masjidil Haram itu setiap halaqah itu ada guru yang mengajar. Nah, hebatnya orang zaman dahulu, mereka itu bijaksana, tidak memaksakan kehendak dengan apa yang mereka pahami. Setiap yang datang belajar di Masjidil Haram diceritakan oleh Kiai Haji Maimun Zubair lewat murid-muridnya. Datang belajar di Masjidil Haram, mereka tanya, asal dari mana? Kalau kita jawab, minal jawi, dari Jawa. Zaman dulu belum disebut Indonesia, orang taunya Jawa. Jawi disebut. Maka sang guru tersebut akan mengatakan, kalau engkau dari Jawa, belajar sama guru Fulan bin Fulan. Kenapa? Itu mazhabnya Syafi'i, ahli dalam mazhab Syafi'i. Datang lagi orang dari Afrika, dari Maroko, datang ke seorang guru, syekh yang ahli dalam mazhab Syafi'i. Pasti ditanya, asal dari mana? Asal dari Maroko. Oh, kalau Maroko jangan belajar ke saya ini ngajar Syafi'i. Kalau Maroko, itu belajar kepada syekh Fulan bin Fulan, itu ahli mazhab Maliki. Dari India, demikian. Hanafi sama Syafi'i, dan seterusnya. Tujuannya apa? Biar nanti sudah selesai belajar, mereka sudah kuasai mazhab mereka, nanti mereka tambah lagi pengetahuan dengan mazhab-mazhab yang lain, itu diperbolehkan, tapi dengan catatan yang mereka bawa itu satu. Sehingga pulang ke kampung halaman, itu tidak memunculkan polemik di dalam ibadah. Datang semuanya Syafi'i. Jadi mereka tahu sejarah, kalau di Nusantara ini, dari sejak abad ke-7 Hijriah, sebagaimana ditulis oleh Ibnu Battuta dalam kitab Rehlahnya, tertulis di situ, dari abad ke-7 sudah penuh ulama mazhab Syafi'i di Aceh dan sekitarnya. Nah, sehingga Syekh Hasan Masyad, beliau juga mengajar di Masjidil Haram. Datang guru bajang punya kakek, Syekh Zainuddin, dibawa oleh ayahnya untuk belajar, keliling dari setiap halaqah. Ternyata hati ini tertuju kepada halaqahnya Syekh Hasan Masyad. Maka diminta izin Syekh Hasan Masyad untuk anak ini dididik. Hasan Masyad waktu itu bertanya, sudah pernah belajar kitab Ta'lim Muta'alim? Jadi Ta'lim Muta'alim itu kitab yang membahas tentang etika dan adab. Karena ada pepatah para ulama mengatakan, al-akhlaq qabla ta'allum, akhlak dulu sebelum belajar. Sehingga ulama banyak mengarang kitab-kitab tentang etika dan akhlak. Kiai Hazim Hasyim Asy'ari juga punya kitab namanya Adabul Alim wa Muta'allim, adabnya orang alim. Jadi orang alim juga, seorang guru juga harus punya adab dan etika kepada murid-muridnya, diajarkan, apalagi murid kepada guru. Ada juga kitab namanya Al-Akhlaqu Lil Banin, Syekh Umar Baraja, membahas tentang etika dan akhlak. Ada juga kitabnya Imam Ghazali, Ayyuhal Walad dan Bidayatul Hidayah, itu membahas tentang etika. Namun yang sangat populer itu ulama Turki yang mengarang kitab namanya Ta'lim Muta'allim. Beliau asal dari Turki. Al-Imam ya Burhanuddin Zarwuzi namanya. Imam Burhanuddin Zarwuzi. Itu beliau wafat sekitar tahun 591 Hijriah. Asal Turki. Nah, ini salah satu kitab etika yang paling tinggi. Kata Syekh Zainuddin, saya belum belajar kitab tersebut. Syekh Hasan Masyad mengatakan, kalau gitu pulang ke Indonesia, pulang ke kampung halaman, belajar dulu kitab tersebut, baru kembali ke sini belajar kepada saya. Beliau ingin tunjukkan bahwa akhlak etika itu di atas ilmu. Orang berilmu tidak punya etika, maka ilmunya menjadi racun. Pertama,
dia akan mengarang-arang cerita di dalam mengajar. Ngarang cerita sana, ngarang. Gak ada di kitab dia cerita, dia karang. Kenapa demikian? Etikanya tidak ada, berani berbohong atas nama agama. Tapi kalau orang punya etika, dia takut apa yang dia sampaikan harus bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau tidak punya etika, dia tidak kenal yang namanya jujur, tidak kenal yang namanya bohong. Apa yang dia sampaikan, yang penting membuat orang tertarik, dia sampaikan. Walaupun itu hasil karya ilmiah dia sendiri, hasil karangannya yang tidak ada tertulis dalam kitab-kitab. Nanti ujung-ujungnya mengaku Imam Mahdi. Ya. Imam Mahdi, Imam Mahdi itu ahli ilmu, kata Imam Haddad. Kalau ada orang mengaku Imam Mahdi, lihat dia ahli ilmu tidak? Karena Imam Mahdi itu orang yang paling alim di zamannya. Ini pernyataannya Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Tathbitul Fuad. Beliau mujaddid. Jadi kalau Imam Mahdi itu dia wajib orang ahli ilmu, ulama nomor satu di zamannya. Kalau kita analogikan, misalnya ada zaman sekarang Imam Mahdi sudah muncul di zaman sekarang, maka Imam Mahdi ini adalah ulama yang paling alim sedunia. Sealim sedunia. Bahkan dikatakan beliau mujaddid. Imam Haddad mengatakan inna Allah ta'ala ba'atha ala ra'si kulli mi'asanah man yujaddil hadinaha au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda setiap awal 100 tahun Allah kirim dari umat Nabi Muhammad seorang mujaddid. Bukan orang yang merubah hukum, tidak, tapi orang yang menghidupkan lagi ilmu agama Islam. Jadi kelasnya kelasnya Imam Mujtahid. Kelasnya kelas Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik. Imam Haddad katakan Imam Mahdi orang berilmu, ahli fikih, bahkan di zaman beliau semuanya merujuk kepada beliau. Dan di situ sudah tidak ada khilaf. Enggak ada khilafiyah ulama karena semua merujuk kepada Imam Mahdi. Yang kedua, beliau kutbiyah, memegang makam pangkat sebagai pemimpin wali, pemimpin para aulia di zamannya, Al-Imam Mahdi. Yang ketiga, secara genetika nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mengatakan Al-Mahdi min zurriyati min auladi Fatimah. Imam Mahdi itu anak cucuku dari anak-anak turunannya Fatimah, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, Syekh Hasan bin Muhammad Mashad, beliau menghabiskan umurnya di dalam mengajar, di dalam berdakwah, sampai pada akhirnya beliau ini hidup di zaman munculnya fitnah di Arab Saudi, khususnya di Makkah, sehingga dakwah beliau juga banyak dikritik. Salah seorang ulama namanya Abdurrahman Sya'di, guru dari Syekh Utsaimin, seorang tokoh Wahabiyah, di dalam tafsirnya mereka sama-sama mengajar satu majlis di Masjidil Haram. Sedang mengajar, tiba-tiba hujan turun. Hujan turun, ini air langsung mengalir di mizab Ka'bah. Mizab itu pancoran Ka'bah. Murid-muridnya Syekh Hasan Mashad, waktu lihat air hujan itu menetes dari pancoran Ka'bah, semuanya pergi mengambil berkah air tersebut. Di samping majlisnya Syekh Hasan Mashad ada Syekh Abdurrahman Sa'di. Kalau kita baca tafsir namanya Tafsir Sa'di, itu gurunya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin, tokoh Wahabiyah. Nah, Abdurrahman Sa'di mengingkari itu karena mereka tidak suka tuh berkah-berkah. Dia berdiri dengan murid-muridnya menghampiri Syekh Hasan Mashad mengatakan, "Wahai Syekh, kau biarkan murid-muridmu melakukan kesyirikan, berebutan air hujan." Maka Syekh Hasan Mashad, orang yang paham Al-Quran, seorang ahli tafsir, orang berilmu dan beretika, dia tidak menanggapi dengan emosi, tapi dia mengutip dua ayat Al-Quran. Dia katakan, "Wahai Syekh Abdurrahman Sa'di, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya
masjid pertama yang Allah berikan, Allah dirikan kepada manusia di bumi ini adalah yang ada di Makkah yang diberkahi. Sebagian ulama tafsir mengatakan di Makkah itu maknanya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu Allah sebutkan apa? Mubarakah, diberkahi. Apakah menurutmu Ka'bah itu berkah apa tidak? Kata Syekh Hasan Masyad. Dijawab oleh Abdurrahman Sa'adi. Oh iya, kalau ayat menyatakan berkah berarti berkah. Nah ini Ka'bah berkah. Yang kedua, air hujan itu berkah. Allah Ta'ala berfirman, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Nah sekarang ada dua kali lipat berkah. Berkah turunnya air hujan dan berkahnya Ka'bah. Dan yang menyatakan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak bisa menjawab. Nah ini kecerdasan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah di zaman tersebut. Beliau guru daripada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Dan beliau juga punya kitab bukan hanya dalam fikih, dalam ilmu hadis. Kalau kita baca kitab Baikuniyah, itu syarahnya, itu karya beliau berjudul At-Taqriratus Sunniyah. Itu syarah daripada Manzumatul Baikuniyah. Dan juga beliau punya kitab namanya As-Sabat Al-Kabir. As-Sabat Al-Kabir ini isinya adalah guru-guru beliau yang hampir mencapai 100 lebih guru. Gurunya hampir 100 lebih. Dengan sanad-sanad yang beliau jelaskan. Juga beliau punya kitab sejarah tentang maghazi Rasulullah SAW. Sejarah peperangan Nabi Muhammad SAW. Berjudul Inaratul Duja fi maghazi khairil wara. Sejarah peperangan Nabi Muhammad SAW. Nah beliau keliling ke berbagai tempat yang ada ulama, beliau belajar, pulang ke Makkah, beliau mengajar sampai meninggal dunia. Dimakamkan di kota Makkah, di makam namanya Ma'alah. Termasuk tempat yang banyak menguburkan orang-orang solehin. Termasuk Syekh Nawawi Al-Bantini juga dikuburkan di kota Ma'alah. Dan juga kuburan yang istimewa lainnya adalah yang ada di Madinah, Baqi. Dapat doa dari Nabi Muhammad SAW secara khusus, Allahumma gfir li ahlil baqi, baqi gharqat. Kata Nabi, ya Allah ampunkanlah seluruh penghuni kubur ahli baqi. Itu doa dari Nabi kita Muhammad SAW kepada orang yang dikuburkan di Madinatul Munawwarah. Innamal Madinatu kalkir, kata Nabi. Kota Madinah itu kayak seperti alat pelebur karatan besi. Tasna'u ya toibaha watanfi khubthaha, yang baik-baiknya menetap di situ, tapi yang buruk Allah akan hilangkan. Itu. Jadi yang dikuburkan di Baqi itu min ahlil khair, min ahlil jannah, termasuk orang-orang baik, orang-orang penghuni surga.